Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya pribadi, Mujab Baidlawi, dan juga Iswatun Hasanah. Kelompok 2 ini akan menerangkan tentang paradigma penelitian kualitatif, yaitu perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Perbedaan itu ada beberapa. Sebenarnya itu satu, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk proses penelitian kualitatif ini, itu melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. Untuk penelitian ini, menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, terfokus pada masalah individual dan menerjemahkan pada kompleksitas satu persoalan. Yang dua, yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antara variabel. Untuk variabel itu diukur sehingga ditemukan data yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan rumus statistik. Tujuannya itu untuk pengendalian variance atau penyajian jawaban pertanyaan penelitian melalui hipotesis. Hipotesis ini dibuktikan secara empiris melalui data-data yang dikumpulkan di lapangan. Yang ketiga itu penelitian kuantitatif dan kualitatif itu merupakan dua jenis penelitian yang berbeda pada metodologi, tujuan, dan hasil akhirnya. Untuk tema, topik, judul, dan masalahnya pun juga berbeda. Perbedaan ini meliputi substansi dan materinya, karena keduanya memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda. Yang keempat, itu menurut Bukin, masalah dalam penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasa yang tidak terbatas. Sementara itu, masalah dalam penelitian kuantitatif biasanya bersifat umum, memiliki wilayah yang luas dan tingkat variasinya yang kompleks, namun berlokasi di permukaan. Itu selanjutnya menurut Molong. Penelitian kuantitatif itu mendasarkan diri pada paradigma ilmiah yang mempunyai maksud dan maksud untuk menemukan pengetahuan melalui verifikasi hipotesis yang dispesifikkan secara a priori. Sementara itu, penelitian kualitatif mendasarkan diri pada paradigma alamiah yang menitikberatkan pada usaha untuk menemukan unsur-unsur pengetahuan baru yang belum ada teori yang berlaku sebelumnya. Materi selanjutnya itu penyusunan teori atau teori building. Penyusunan teori atau teori building itu diuraikan penyusunan teori formal dengan kegunaan teori dan verifikasi teori. Untuk penyusunan teori
formal. Penyusunan teori formal ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara tidak langsung berarti penyusunan dilakukan melalui teori substantif terlebih dahulu. Dan penyusunan teori formal secara tidak langsung ada dua jenis, yaitu teori satu bidang dan teori dua bidang. Untuk kegunaan teori formal itu, teori formal berasal dari analisis bidang substantif yang kegunaannya dapat diikhtisarkan sebagaimana berikut, yaitu 1. Mengikuti teori formal pada ahli yang terkenal. Nah, untuk cara ini itu biasa digunakan secara umum atau sudah umum digunakan. Yang kedua itu melalui cara konvensional. Terus menganalisis secara sistematis, membanding-bandingkan hasil penelitian melalui arahan dan bimbingan teori pokok. Cara ini berusaha menunjukkan dan menjelaskan variasi teori umum yang sedang mapan. Yang kedua, itu menerapkan beberapa teori formal yang sudah diketahui peneliti pada bidang substantif dalam usaha memberikan arti yang lebih besar terhadap lainnya. Hal ini merupakan suatu data, hal ini dilakukan sesudah data terkumpul. Untuk penyusunan teori itu dimulai dengan kerangka berpikir yang agak longgar tentang gagasan atau teori formal, pandangan, konsep, atau juga hipotesis kerja mengenai bidang substansi yang sedang dipikirkan. Yang selanjutnya itu verifikasi teori. Pembentukan teori dalam penelitian kualitatif dapat juga dilakukan melalui verifikasi terhadap suatu teori yang berlaku atau terhadap teori baru yang muncul dari data. Untuk pengujian hipotesis dari suatu teori adalah menguji relevansi kategori-kategorinya yang dilakukan dengan jalan pembandingan data. Pengecekan tersebut dilakukan secara implisit maupun secara eksplisit, yang dilakukan dan dilakukan secara berkesinambungan semenjak data lapangan masuk secara membanjir. Melalui verifikasi suatu teori, peneliti mungkin juga akan menemukan teori baru, tetapi pada dasarnya fokus utamanya hanya pada pengujian suatu teori. Karena fokus penelitian terarah hanya pada verifikasi suatu teori, penelitian demikian dengan sendirinya tidak menelaah secara sistematik suatu teori yang muncul dari data lapangan. Baik, itu saja untuk dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada saudari Swatun. Padanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Penyusunan teori dari bawah atau grounded theory. Penyusunan teori dari bawah atau TDB menurut Pandit terlebih dulu memahami 3 unsur dasar TDB, yaitu konsep, kategori, dan proposisi. Konsep adalah suatu satuan kajian dasar, karena hal itu dibentuk dari konseptualisasi data, bukan data itu sendiri. Yang berdasarkan hal itu, teori-teori itu disusun. Teori tidak dapat dibangun dengan kejadian aktual atau kegiatan-kegiatan atau yang dilaporkan, yaitu dari data mentah. Kejadian peristiwa diambil atau dianalisis sebagai indikator potensial dari fenomena yang dengannya diberikan nama atau label secara konseptual. Penelitian itu pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori, dan hal itu dilakukan secara data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan, dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.
Selain itu, penelitian kualitatif juga mengenal adanya hipotesis kerja, dan pada dasarnya hal itu telah menjadi teori substantif. Hanya bedanya hipotesis kerja dirumuskan sementara dan data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara pengumpulan data berlangsung. Hal demikian tidak mungkin dilakukan pada penelitian kuantitatif. Pengujian hipotesis kerja juga dilakukan dalam rangka reduksi data. Dapatnya digenerasikan ciri khas yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian digunakan dalam penelitian kualitatif, dapatnya digeneralisasikan melebihi pandangan penelitian kuantitatif yang menganggap dapat digeneralisasikan apabila hasil penemuan berlaku di tempat lain pada waktu lainnya. Penelitian kualitatif lebih tertarik pada hasil yang bermakna universal, yang maksudnya hasil penemuan kualitatif tidak hanya dapat digeneralisasikan pada latar substantif yang sama, tetapi juga pada latar lainnya. Jadi, menurut Bogdan dan Tyler, dapatnya digenerasikan lebih banyak digunakan oleh peneliti yang tertarik pada penyusunan teori-teori dasar atau grounded theory. Dari orientasi atas, dapatlah kita menyimpulkan bahwa dari segi kritik yang dilontarkan, jelas penelitian kualitatif itu adalah ilmiah. Empat, beberapa persoalan yang berkaitan dengan teori. Pernyataan tersebut sebagian meragukan keabsahan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tyler, mengajukan 7 pertanyaan dan menjelaskan jawaban. 1. Dapatkah pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama? Jawabannya, penelitian kuantitatif biasanya tidak puas dengan hasil analisis statistik. Misalnya, dengan data yang dikumpulkan dengan kuesioner, analisis statistik dilakukan untuk menemukan hubungan karena antara dua atau lebih variabel. Ternyata hasilnya tidak memuaskan karena tidak ada hubungan. Peneliti kuantitatif tersebut menggunakan secara bersama-sama kedua penelitian tersebut, namun dengan pendekatan kuantitatif sebagai pegangan utama. Pihak lain mengatakan peneliti kualitatif sering menggunakan data kuantitatif, yang sering terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat digunakan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma, sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Dengan kata lain, jawaban terhadap pertanyaan di atas sangat tergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti. Yang kedua, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Penyusunan teori dari bawah atau grounded theory. Penyusunan teori dari bawah atau TDB menurut Pandit terlebih dulu memahami 3 unsur dasar TDB, yaitu konsep, kategori, dan proposisi. Konsep adalah suatu satuan kajian dasar karena hal itu dibentuk dari konseptualisasi data, bukan data itu sendiri. Yang berdasarkan hal itu, teori-teori itu disusun. Teori tidak dapat dibangun dengan kejadian aktual atau kegiatan-kegiatan atau yang dilaporkan, yaitu dari data mentah. Kejadian peristiwa diambil atau dianalisis sebagai indikator potensial dari fenomena yang dengannya diberikan nama atau label secara konseptual. Penelitian itu pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori, dan hal itu dilakukan secara data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan, dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian kualitatif juga mengenal adanya hipotesis kerja, dan pada dasarnya hal itu telah menjadi teori substantif.
Hanya bedanya hipotesis kerja dirumuskan sementara dan data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara pengumpulan data berlangsung. Hal demikian tidak mungkin dilakukan pada penelitian kuantitatif. Pengujian hipotesis kerja juga dilakukan dalam rangka reduksi data. Dapatnya digenerasikan ciri khas yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian digunakan dalam penelitian kualitatif, dapatnya digeneralisasikan melebihi pandangan penelitian kuantitatif yang menganggap dapat digeneralisasikan apabila hasil penemuan berlaku di tempat lain pada waktu lainnya. Penelitian kualitatif lebih tertarik pada hasil yang bermakna universal, yang maksudnya hasil penemuan kualitatif tidak hanya dapat digeneralisasikan pada latar substantif yang sama, tetapi juga pada latar lainnya. Jadi, menurut Bogdan dan Tyler, dapatnya digenerasikan lebih banyak digunakan oleh peneliti yang tertarik pada penyusunan teori-teori dasar atau grounded theory. Dari orientasi atas, dapatlah kita menyimpulkan bahwa dari segi kritik yang dilontarkan, jelas penelitian kualitatif itu adalah ilmiah. 4. Beberapa persoalan yang berkaitan dengan teori. Pernyataan tersebut sebagian meragukan keabsahan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tyler, mengajukan 7 pertanyaan dan menjelaskan jawaban. 1. Dapatkah pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama? Jawabannya, penelitian kuantitatif biasanya tidak puas dengan hasil analisis statistik. Misalnya, dengan data yang dikumpulkan dengan kuesioner, analisis statistik dilakukan untuk menemukan hubungan karena antara dua atau lebih variabel. Ternyata hasilnya tidak memuaskan karena tidak ada hubungan. Peneliti kuantitatif tersebut menggunakan secara bersama-sama kedua penelitian tersebut, namun dengan pendekatan kuantitatif sebagai pegangan utama. Pihak lain mengatakan peneliti kualitatif sering menggunakan data kuantitatif, yang sering terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat digunakan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma, sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Dengan kata lain, jawaban terhadap pertanyaan di atas sangat tergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti. Yang kedua, apakah penelitian kualitatif benar-benar ilmiah? Dari pertanyaan tersebut, tampak adanya keraguan bagi penanya. Memang orang meragukan penelitian kualitatif karena ia berawal dasar-dasar. Jadi lebih induktif sifatnya. Keraguan lainnya terletak pada pengujian hipotesis yang biasanya telah ditetapkan penelitian kualitatif secara a priori. Selain itu, orang meragukan bahwa hasil penemuan kualitatif tidak ilmiah. Yang ketiga, bagaimana perbedaan penelitian kualitatif dengan pekerjaan guru dan wartawan? Guru yang baik mungkin mengadakan pengamatan, melakukan penelitian inquiry secara sistematis dan menarik kesimpulan. Yang dilakukan oleh guru tersebut mirip pekerjaan peneliti kualitatif, namun berbeda dalam beberapa hal. Guru mengamati, tetapi untuk keperluannya mengajar, ia menilai siswa, mendisiplinkan siswa, namun peneliti tidak melakukan pekerjaan demikian, tetapi untuk memperoleh data yang sesuai dengan perhatiannya. Guru juga membuat laporan, tetapi laporannya dibuat dalam format tertentu, sebagai yang telah ditentukan oleh sekolah. Seorang guru juga dilatih untuk melakukan prosedur belajar mengajar tertentu, sedangkan peneliti terlatih melakukan langkah-langkah khusus secara sistematis dalam mengumpulkan data. Bagaimana perbedaan antara pekerjaan peneliti dengan wartawan? Memang, pekerjaan wartawan banyak persamaan dengan pekerjaan peneliti. Wartawan cenderung melakukan pekerjaannya yang berkaitan dengan isu atau peristiwa khusus yang diusahakannya agar laris bagi pembacanya.
Kadang pula ia memperbesar atau memperkecil cerita sebenarnya agar menarik bagi pembacanya. Wartawan mengejar lebih berita hangat dan tidak boleh kadaluarsa sehingga ia tidak didahului oleh koran lainnya. Demikian tidak boleh pula dilakukan oleh peneliti yang harus mengamati secara cermat latar dan gejala serta peristiwa yang terjadi. Wartawan tidak mendasarkan diri atas usaha untuk menemukan teori, sedangkan justru hal itu dikejar oleh peneliti. Dari orang tersebut jelas adanya perbedaan dalam cara kerja, proses, dan arah perharian peneliti dibandingkan wartawan. Yang keempat, apakah pandangan, prasangka, dan semacamnya berpengaruh terhadap data? Pandangan, prasangka, sikap suka, tidak suka sering dilakukan sebagai faktor yang mengganggu keabsahan data. Subjektivitas sedemikian sering dipersoalkan orang. Mungkin peneliti hanya mencatat apa yang dikehendakinya dan membiarkan apa yang tidak disukainya. Peneliti kualitatif justru berkepentingan jangan sampai usahanya berdampak subjektif terhadap data. Seharusnya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif ialah melaksanakan kegiatan demikian rupa sehingga ia melihat dan memandang kenyataan subjektif dari subjek penelitian. Tujuan pokok peneliti adalah menambah pengetahuan, menemukan teori baru, dan bukanlah memutuskan suatu pada latar tertentu. Dengan kata lain, pandangan objektif peneliti harus mengatasi subjektivitas yang mungkin terjadi. Ada pula teknik lainnya yang digunakan untuk mengurangi subjektivitas tertentu, yaitu dengan memberikan refleksi berupa tanggapan pengamat atau observer comment pada catatan lapangan. Dari hasil serentetan tanggapan, pengamat tersebut dapatlah dipelajari apakah ada pandangan, prasangka, sikap suka, tidak suka yang dapat langsung tercampur dalam data. Yang kelima, apakah kehadiran peneliti mengubah perilaku orang-orang yang sedang diteliti? Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subjek penelitiannya secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara tidak memaksa. Jika peneliti memperlakukan subjek sebagai subjek penelitian dan mungkin tidak bertindak dan bereaksi secara alamiah dalam latar alamiah, justru penelitian kualitatif tertarik untuk menyidik orang-orang dalam latar alamiah tentang bagaimana mereka berpikir dan bertindak menurut cara mereka. Hal ini diusahakan agar jangan sampai terjadi oleh kehadiran seorang peneliti. Tindakan dan cara para subjek menjadi berubah. Oleh karena itu, cara mengadakan wawancara jangan dilakukan secara formal. Dalam antrian antara pewawancara dan responden, wawancara hendaknya dilakukan dengan cara yang informal. Dapat disadari oleh subjek penelitian bahwa dia sedang diwawancarai dan dilakukan antara dua orang dengan derajat yang sama. Jika ada pengaruh peneliti yang bertindak sedemikian, maka upaya yang dilakukan ialah mengadakan penafsiran dalam konteks. Demikian pula, kepala sekolah bertindak dengan perilaku sebagai kepala sekolah dengan kehadiran peneliti. Jika hal itu terjadi, maka penafsirannya perlu dilakukan dalam konteks demikian, yaitu dengan jalan membandingkan peristiwa lainnya yang mungkin berlaku secara wajar. Yang keenam, apakah dua orang peneliti yang sedang meneliti secara terpisah dapat menghasilkan kesimpulan yang sama? Persoalan di atas mempersoalkan keandalan menurut versi paradigma kuantitatif. Menurut pandangan ini, diharap meneliti kualitatif hasil pengamatannya pada suatu latar tertentu akan taat azas jika dilakukannya pada latar lainnya. Harapan demikian jelas tidak berlaku pada penelitian kualitatif. Disebutkan kualitatif berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti psikologi, antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Demikian ini, teori yang hendak ditemukan atau diuji itu berbeda. Maka wajar apabila kesimpulan atau teori yang diujinya juga berbeda pula. Yang ketujuh, yang terakhir, apakah penelitian kualitatif itu menerapkan penelitian ilmiah? Jawabannya, pada dasarnya ilmu atau sains adalah mendeskripsi dari pandangan filosofi tertentu, pandangan-pandangan dan kegiatan. Penelitian bagaimanapun juga merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para ilmuwan dalam mempertanyakan keteraturan dan keragaman alamiah. Yang ketiga,
Penelitian merupakan proses pencarian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Yang keempat, peneliti itu adalah science is action. Yang kelima, oleh karena itu penelitian menunjukkan kegiatan yang oleh sains memperoleh dan mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, sehubungan dengan itu, jika kita mendiskusikan penelitian yang berkaitan dengan konsep-konsep seperti desain kelompok, pemilihan subjek secara acak, statistik parametrik, apakah hal-hal demikian merupakan bagian dari penelitian? Yang terakhir, dan jika kita membahas tentang studi motivasional, misalnya kelompok fokus, studi tentang sikap dan keputusan akhir seseorang, apakah hal demikian juga bukan ilmiah? Sekian materi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.